Selamat datang di masa depan Indonesia. Presiden minta Tony Blair, dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional. Misalnya tadi pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari mana, pemerintah maksudnya United Emirat Arab dengan Tiongkok. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Jadi, Nusantara adalah masa depan Indonesia. Saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara.